Manado Krima ngaweni GBKP kita papai kambingan kususna ngaweni GBKP di Johor si memilih gunar kebaktian mandiri idabu jabunda nari salam sehat terus selamat dari Bas Kaminari Manado rina. Kegelani Tuhan jumpa kita Ibas Renungan Kotbah Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2020 sada Dah Kata di sini buat ibas minggu enda guna jadi palas renungan ta. Mkap ibas kitab Sada Korinti. Sada Korinti bindu pitu ayat 10 pitu seku ayat 24. Mari dage sepak sana siorati kata di Sioge dage ras Sada Korinti bindu pitu ayat 10 pitu seku ayat 24 kata nabagenda. Keluhkanlah kelundu bagi tantang nakam jadi Kristen naik. Karena main geluhkan geluhna, rikutkan kai singgoi tentukan Tuhan bana skala-skala. Bali asum ia dipilih di bata naik. Enda aturan si kuajarkan ibas kerina perpulungan. Adi skala singgo isunatkan jadi Kristen, olah usahakan na menaikkan tanda-tanda sunat E eh. Adi sekala si lengai sunatkan enggo jadi Kristen. Ola ia isunatkan. Sebab labo penting arsunat entahlah ar sunat, Si perlu emo ngikutkan pedah di bata. Sekala-sekala min geluken geluna tetap bali ras asum ia idilo di bata. Jadi kalak si Adi budak kin kam nai asum kam ipili di bata. Labo dali. Tapi adilit kesempatan man bandu jadi kalak bebas, pergunakanlah kesempatan ini. Eh. Sebab sekalak budak singgo pilih Tuhan, ya enggo kalak bebas, arkiteken jadi sekerajangan Tuhan iya. pe kalak si bebas, asum ia ipilih Kristus, ia budak Kristus kan. Kam enggo itu perdibata mengerdakel Emak maka ola kam jadi budak manusia. Oh, senina senina, sekala sekala kam harus tetap bali ibas adab adep adab pendibata ras kada andu asum kam tantang na ipilih na nai. Sejendama kata dibata si jadi pala renungan ta, jana si jadi temata emkap meherga arkiteken Kristus. Kekelani Tuhan isa pakamika mulihkan shalom mejuah-juah malam mateta, jumpa kita arah media enda ibas renungan minggu ngergakan hak asasi manusia minggu enda mengingatkan kita guna ngergakan teman tak manusia engkai makalip minggu enda tentu erkiteken erkaiten enda kubas kegeluhan tasi tep wari Ija megati lengah kerina kita saling menghargai sapi-sapi kita manusia Lid deba kala maharga yakapna adi kala maya Erpangkat merupa rasi ibana Adi isung kuning alu jujur ijawab du Kala si kugangi si irga hindu apa yang membuat kamu menghargai orang lain? Apakah arkiteken er ia banyak? Arkiteken er ia orang penting? Atau kalau sukses rasi rasidebana? Mari sisungkun pusuh tas kalak sekana. Lisa kisah, kami menurikan guna jadi pengantar renungan tas sekali indah. Lisa anak perana, bapana banyak namura, terpandang cana isegani pe. Emaka ica pape iya, minter iistimewakan kala, adi teh kalah, lah iya anak ise. Baik bas lingkungan sekolah, bagai pe bas lingkungan ingat tadi. Ibas ada paksa, ia menjalani sada program magang ibas sekolah nanari, ibas kampus nanari. Ije yang ia menukar identitasna rasa kala temanna. nggak janjian ia guna menukar identitasna. Ia jadi temanna, temanna ia jadi ia. Kaitu junnah, tu junnah guna ngenen kuga si penghargaan kala nandangi ia. maka kai si terjadi, si terjadi maka pas bagi si isura kena teridah sikap si tuhu tuhu arah enterem jel masih Ibas perusahaan e ija enterem kala perusahaan e ramah kelnandangi teman si bertukar identitas dai tapi man bana perbahanan ras pengerana kala ibas perusahaan e kasar sebab lain tena ise ia si tuhu na Emakai eh, bahasa Rema bapana si bayak namurandai. Ku perusahaan ingan ia magang e Kepeken ije terungkap penyamaran si anak kalak bayak namurandai. Ije mau ia tekala ise ia situhuna. cenak kenca ia tekala hal e Minter terjadi perubahan. Perubahan sikap ras perlakuan kalak si lid ibas perusahaan E nandangi ia. Kekelani Tuhan pernah kang E jadi pengalaman du. Tentu masing-masing kita lihat pengalaman ta karena ngergaken antape iergakan kala si depan. Cana tentu erbagai-bagai ka hal si banci erbahan kita kala, kalak. Bagaipe sebaliknya si banci erbahan kita ngergai kala si depan saja amin kia bagi perlu sete kai singa Tuhan arah balas renungan sekali indah. kegelani Tuhan kitab korinti bagi si pemenak bindu pepitukan eda emkap surat rasul paulus man perpulungan si tading kota korinti kota pelabuhan ingan perjumpaan erbagai-bagai suku budaya ras latar belakang entar Ije hanya kalak Cahudi di singgo jadi pengikut Kristus ngecalit. Tapi kalak Junani pe lid jadi pengikut Kristus. Perbedaan latar belakang budaya kalak cahudi res kalak junani tentu peturah perbedaan pemahaman ibas iya khususnya ibas hal memahami keterkelinan ...sara gunandatkan Ibas Iba sapi-sapi perpulungan si tadi... ...di kota Korintie. Ema sebabna rasul Paulus neken pengajaran... ...kuga arusna sikap geluh kala Kristen... ...arah surat Eda. Ibas pala rendungan tas sekali itu ...iturikan maka perpulungan E... Eh, ...arus menggeluhkan geluhna bagi tentang nanai ia ipilih di bata. Ija adi ia enggo isunatkan maka jadi kalak Kristen. Olamin usaha kena meneken tanda-tanda maka ia enggo sunat. Cenaman kalak si isunatkan enggo jadi kalak Kristen. Olaka arkiteken ia enggo jadi kalak Kristen maka ia sunat. Eh mesti surat ibas ayat Sepuluh pitu ras ayat sepuluh waduh. Ertina kai. Ertina kegeluhan jadi kalak Kristen. La meneken latar belakangna. La meneken ise ia situhuna. Sebab ibas pengajaran Kristus. Labo soal apakah ia sunat entahlah sunat. Sebab si penting emekap ngikutkan pedah. bawah nada ibas ayat sepuluh siwa kepeken konteks napa sasi Di e, tengah-tengah perpulungan i korinti itu e, turah pemahaman maka adi enggo jadi kala kristen harus maka e, jadi baru si terida arah tanda-tanda tertentu misalnya sunat padahal lah bagi e makana pedah endah isahkan rasul paulus selanjutnya i e, Adi budak kin kam nai asum ipilih di bata labu dali. Tapi adi kesempatan du guna jadi kalak bebas perguna kelak kesempatan e. Sebab sekalak budak singgoi pilih Tuhan ia enggo jadi kalak bebas erkiteken ia enggo jadi sekerazangan Tuhan. Bagi si Turi ayat 21 seku ayat 22. Ertina kai. Kegelani Tuhan jadi pengikut Kristus, lah merubah atas silit. Tapi adilid kesempatan pergunakanlah Nina Rasul Paulus. Ertina kain. Ertina kegelani Tuhan, jadi pengikut Kristus, lah merubah kinata silit. Tapi adilid kesempatan, kesempatan pergunakanlah kesempatan eh, Nina Rasul Paulus. Adisina ibas ogenta imamat 25 ayat 30 siwa se 55 Ijai iturikan karena aturan kalak si jadi budak Subuh tengah-tengah -tengah bangsa Israel bagi pebangsa si deban Maka labo rasa lalap ia jadi budak Sebab lid sada paksa ibahan mempembebasan eme ibas tahun jobel Ibas tahun penantangan Eh maka itu reken Rasul Paulus karena si E kesempatan budak ibebaskan eh mau ibas tahun Jobel. Eh maka pergunakanlah kesempatan eh Nina. Tapi amin kia lengase kesempatan eh lengase dia tahun Jobel eh budak dia iya tapi ibas Tuhan. Ia kalah bebas tak sebab ia go sekerazangan Tuhan bebas, dikatakan Rasul Paulus, maka kala si bebas, asum ipilih Kristus, ia budak Kristus kap. Ia budak Kristus. Kain dia artinya, uga maka tempat-tempat terbalik keadaannya. Budak yang gak bebas ibas Kristus, tapi si bebas yang gak budak ibas Kristus kekeleni Tuhan pengertin na emokap, maka ibas Kristus kerina budak si biasa irendahkan ihina si jadi golongan kelas bawah. Ia ia anggap bali ras kalak bebas ibas Kristus. Semaka ia tetap layak guna iergaken datken penghargaan layaknya orang bebas. Sedangkan kalak si bebas amin pe bebas ia lah terikat geluna bagi budak, tapi ibas Kristus ia terikat kah? Terikat kai? Terikat guna ngelakukan pedah di bata Eh maka kekalani Tuhan kan cabagai itu rikan Rasul Paulus man perpelungan ikorinti. Maka kerina ia nggo itu kur di bata menghargah kel. E maka olah kam jadi budak manusia nina. Artina kencang geluh ngikutkan Kristus, olah naik lid singgit jadi budak dosa. Engkai sebab kerina engkau jadi sekerajangan Tuhan. Jadi sekerajangan Tuhan artinya engkau iangkat kena semaka menghargakal ia. Dagi kain dia makna si banci si buat guna dalani geluh edang. Kekelani Tuhan renungan tak sekalian dah. Ningatkan kita gelah nang gejapkan kuga mahargana kita ilebe Tuhan. Kini tekentah man Tuhan, kita mengharga, amin kuga dia kecibal ta, Musil entah bayak, buruh tak erpangkat, rasi bandar, rasi Kenca kita bang jadi kala Kristen, labung buwe tuntutan sisihkan man bantah. Lah suruh kita guna mantangkan pangan-pangan tertentu, daging-daging tertentu, atau memantangkan darah, merubah cara teruis. pakai baju seragam. Lang, tapi si arus berubah, kerja kita nggak jadi kalah Kristen, emang cara pandang tanandangi kegeluhan. Sikap geluh tak harus benar, suweras kata di bata. Adi lid kita Pendahinta pegawai negeri, kencak kita nggak jadi kalak Kristen, lah perlu kita berubah jadi pandita, lang. Tetaplah jadi pegawai negeri. Adilit kita, si enda pendahinta guru matematika, kencak nggak jadi kalak Kristen, lah perlu kamu berubah jadi guru agama. Tetaplah jadi guru matematika. Bagi Pe Adilit kamu kidekah enda perbinaga. Kedekan dakam dah Hindu perbinaga kencang gue jadi galak Kristen p tetaplah jadi perbinaga tapi harus ...bujur saja pengelaku Hindu sebab pegawai negeri entahlah guru entah perbinaga tetap nge kita menghargai lebih-lebih Tuhan tidakkah kita melakukan ...perdah kata di mata eh, maka ini Tuhan nina Rasul Paulus naik tetaplah geluh rikutkan ugalitna diri dunina man perpulungan korinti. Labo arus kalak junaning geluh bagi kalak cahudi. Si mengharuskan aturan guna bersunat. Sebab labo arah -e, si maka badia kegeluhanna. Emaknya kita bebagi. Labo arus berubah dalam hal penampilan. kerja kita nandai Kristus. Tapi cukup sidahkanlah maka kita kalau Kristen arah renta arah pengerana atas siber etika, bagepe arah kepedulian tak nampati kalau si deban. Raspe arah cara tak ngergai kalau si deban, icapa pe kita tadi. Cana ola kita ngit, ikuasai sura-sura doni indah, jadi budak dosa, si Mahanca kita lalit ergana. Kekalani Tuhan minggu endai gelari minggu ngergakan hak asasi manusia. Ngajuk kita gelas selaku kalak Kristen ikut kita jadi pelaku ras pembela hak asasi manusia. Alu cara si kuga, alu cara geluh mabadame ras dalankan kebujuran. Emaka kekalani Tuhan di mata nepa manusia dilaki ras diberu. Ite di bata di laki ras di gunakai guna jadi wakil na pekena kena doni enda ras isina na. hak man banta manusia gunang geluh. Nguasai doni enda alu kepentar si ibreken di bata. Senari i breken hak man banta ertuah reterem na ibas doni enda. Ha enda emka di batam man batam. Ha enda melekat ibas diri tentang na kita tubuh ku dong enda pe. Emaka harus me si jagai di batam si menghargai. Terlebih kita ngo itep busi dosa ta. Si geluh ta jadi menghargaka. Jadi sekerajangan Tuhan. Emaka kekelani Tuhan marilah Gelos si keleng-kelengan dengan si sampat sampatan dengan sirgan sadara si debanna. Kalau si kuga pe patut kap sirgai, labor kita kan ia bayak, labor kita kan pangkat, tapi merupa rasi debanna. Kerina celma harus sirgai. Si malu, si melumang, si musil, eh pe harus si Cidahken pengergan taman pana sebab ia pe tinepal Tuhan kau bahkan man kala si sakit pe. Khusus naik bas masa pandemi COVID-19 enda, si terpapar COVID-19 pe perlu sirgakan. Alu cara mencidahkan kepedulian ta neken penampat man bana. Alu bagi kita kala Kristen nggo ikut berperan ibas jagai hak asasi manusia tetap jelma si merupakan pemerai ibas Tuhan di Bata nari Kepintar nih bas di nari, lah min, simpeng asup kita kunan langken kata indah. Amin, mecua-cua man bantak rina. bal bal